Kendra. Dari kesalahan kene. Dari kesalahan Sharifa. Boleh, silakan Sharifa. Soalan yang pertama, berapa lama kan Cikgu Natera mengenali Cikgu Hasyati? Sejak tahun 2011. Sejak tahun 2000 bulan Julai. Lebih kurang 22 tahun. Saya mengajar kat sini 30 tahun. Abang Iwan sekolah sini dululah. Dia pernah ajar Abang Iwan. Dia pernah ajar Abang Iwan cikgu bahasa Melayu. Dari situlah Abang Iwan kenal cikgu bahasa Melayu. Apakah perkara yang menarik tentang Cikgu Hasyati? Yang pertama, Cikgu Hasyati seorang yang penyayang. Sangat penyayang. Yang kedua, Cikgu Hasyati seorang yang sangat berdedikasi dan sedia membantu tak kira masa, waktu, tempat atau di mana-mana sahaja. Apa sahaja perkara ataupun permasalahan dalam pembelajaran, Cikgu akan rujuk dengan Cikgu Hasyati. Cikgu Hasyati ini merupakan seorang guru pakar dalam bahasa Melayu. Dan Cikgu Hasyati juga merupakan seorang ketua panitia bahasa Melayu yang paling lama memegang jawatan sebagai KP di SK Tugu Zeno ini. Kalau tak silap cikgu, 10 tahun. Dan tahun terakhir Cikgu Hasyati sebagai ketua panitia ialah tahun 2021. Orang yang sangat istimewa, yang bagi saya lebih kepada seorang kakak yang banyak memberi tunjuk ajar, banyak mengajar saya tentang banyak hal, bukan saja buat kerja, buat jaga tanti dan raya, banyaklah, sangat banyak, dan dia sangat sangat istimewa dalam hati saya. Seorang yang penyabar, orang yang tenang, orang yang relax cool. Jadi senanglah untuk kita kalau nak melakukan sesuatu ataupun nak berbincang dengan dia. Dia seorang kawan, sahabat yang sangat baik, humble, selalu menolong ketika diperlukan. Dia sentiasa ada. She is my best friend. Orang yang sangat baik, yang sangat memahami antara kawan dia, sangat memahami, sangat baiklah, dan seorang yang lemah lembut. Bertanggungjawab dalam mendidik dan membimbing anak-anak sekolah ni dengan penuh kasih sayang dan seorang yang sangat menyayang. Sangat humble, baik hati, seorang yang penyayang dan sangat guru yang sangat bagus. Datang sangat baik, ramah, dan dia sangat senang cikgu bersama dengan dia. Cikgu Natera, ada apa-apa ucapan sebelum Cikgu Hasyati bersara? Ya, baiklah Sharifa. Dibuat Cikgu Hasyati Hasan. Izinkan cikgu memanggil dengan nama Kak Hasyati. Kak Hasyati, terima kasih kerana banyak bantu saya, banyak bantuan dalam menguruskan panitia bahasa Melayu. Akak juga banyak membantu Nat dalam membimbing anak-anak SPTZ untuk menjadi yang lebih baik, terutama dalam pertandingan koakademik. Banyak kejayaan yang kita cipta bersama dalam bahasa Melayu, panitia bahasa Melayu, dalam pertandingan koakademik maupun pusat sumber. Kak Hasyati merupakan seorang pakar rujuk bagi Nat. Hilang Kak Hasyati dalam panitia bahasa Melayu umpama hilangnya sebutir mutiara. Terima kasih Kak atas segala jasa dan pengorbananmu buat kami para guru panitia bahasa Melayu. Semoga Cikgu Hasyati terus diberi kesihatan yang baik, berbahagia di samping keluarga yang tersayang dan dapat meneruskan kehidupan bersama keluarga dengan lebih gembira, senang hati. Dan buat kali terakhir, moga ukhuwah dan kasih sayang kita berkekalan ke hingga ke syurga. Amin ya rabbal alamin. Okay, saya berharap selepas pencen nanti Cikgu Hasyati akan dapat menjalani kehidupan yang lebih relax lah, sebab kadang-kadang dia tak sihat. So jangan lupa
kami ingat kami selalu kat sini. Okey, Kak Ati, selamat bersara. Minta maaf, petang ni saya tak ada. Minta maaf, salah silap sekiranya saya ada selama ni ada terkasar bahasa dengan akak. Okey, insyaAllah kalau tak ada apa-apa, saya akan jumpa akak. Okey, itu saja. Selamat bersara. Bye-bye. Kepada Asliati, lepas ni bolehlah kita sama-sama panjat gunung tamping lagi macam 20 tahun dahulu. Kau tolak aku tolak kau. Semoga sentiasa sihat. Semoga sentiasa berbahagia. Til jannah. Amin. Beliau sentiasa dirahmati Allah dan diberikan kesihatan yang baik selepas diorang selepas beliau bersara. Semoga sentiasa sihat selalu. Selamat maju jaya kepada pencen nanti. Jagalah kesihatan, insyaAllah teruskan menjalani kehidupan selepas pencen. Okay, terima kasih. Semoga akak terus diberi kesihatan yang baik dan terus bersara dengan gembira serta bahagia di samping keluarga tercinta. Nak ucapkan selamat bersara. Terima kasih kerana buat tu langsung dekat kantin. Apa-apa urusan tu Mak Pan nak minta maaf banyak-banyak kalau kita dah silap. Lepas tu Mak Pan nak ucap dia happy-happy selalu. Bagi Cikgu Asliati, kalau Iwan ni ada tersilap kasa, kasa ke, kasa ke, tak maaf lah. Anak-anak cikgu happy selalu lah. Semoga sihat. Okay, bye-bye. Tapi itulah cikgu selalu minum air sirap. Setiap kali kalau dia nak masuk ke kelas ke, ke bilik tayang, dia mungkin beli air sirap dulu. Sedap. I've known her since 2001, I think. Yeah. That's the most interesting part about the book that she has. Is a big one of the and then she's willing to for you.